Jadi nanti mungkin ada waktu tanya jawab sebentar, tidak kita tutup. Baik, kita akan mulai waktu dan tempat kami persilakan kepada moderator yang terhormat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla dan Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Yang kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita bisa merasakan hidayahnya bisa mengamalkan, dan yang paling indah tatkala kita bisa ikhlas dalam berdoa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan untuk hamba kasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat, apalagi di hari Jumat. Orang yang hidupnya senantiasa dengan solawat, langkah kakinya dengan solawat, tidurnya dengan sholawat, aktivitasnya dengan sholawat, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tufahamun wa yaghfirullahu laka dhanbak." Akan dihilangkan kegundahan dari hidup. Jadi kita kalau sedang gundah, kita sedang galau, kita sedang susah, baik masalahnya masalah keluarga, atau masalahnya masalah pekerjaan, atau masalahnya masalah tetangga, maka bersolawatlah, memohon kepada Allah untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menyelesaikan urusan ini kalau kita mau. Tapi terkadang banyak permasalahan yang kita sok jago di dalam. Kita ingin menyelesaikannya sendiri. Anak bisa, anak punya ilmu. Sebesar apapun dan sedalam apapun ilmu yang punya, sejati yang kita memerlukan bantuan orang. Di antara cara mengundang dan menghadirkan bantuan Allah bagi kita adalah bersolawat untuk Nabi Musa, khususnya hari Jumat. Maka kita perlu menanyakan kepada kita setiap Jumat kita berdoa. Berapa banyak kita bersolawat? Jangan-jangan hari Jumat itu buat kita seperti hari lainnya, tidak spesial buat kita, tidak istimewa buat kita. Jangan ya seperti lain. Tenggelam matahari hari Jumat, solawat kita seperti solawat kita pada hari Kamis. Salawat kita seperti pada hari Rabu. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min khairi ayyamikum yaumal Jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jum'ah. Fiha khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fiha udkhilal jannah. Pada hari itu ada dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu dikeluarkan dari surga. Pada hari itu dicabut nyawa. Dan kelak hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Lalu apa kata Rasulullah SAW setelah menyebutkan keistimewaan hari Jumat ini? Beliau mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati 'alaihi. Kalian banyak-banyak bersolawat kepada pada hari Jumat. Jadi memang porsinya beda.
Kita yang harus mengatur diri ini. Waktu kita sama teman kita sama nggak berbeda. 24 jam kali 7 hari. Pada hari Jumat pun, Ustaz mana banyak kerjaan, pulang nggak punya kerjaan, subhanallah. Waktunya sama. Ada pulang yang tidak punya pekerjaan, tapi dia sibuk dengan kerjaan yang dia buat sendiri. Ada sebagian di antara kita yang kalau sudah pekat habis, itu dia kerjaan buat. Ada orang yang punya kerjaan di kantor, tapi lisannya terus bisa bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, banyak-banyak orang bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana disuruh mengisi. Mungkin ana mau melurus nih, karena dari pembawa acara ngomong yang mau menyampaikan itu namanya Reza Syafiq Basrama, bapak saya. Nah, iya, anak-anak memang ingin ya selalu nama bapaknya tercantumkan di belakang nama anak, karena anak ada dalam tempat ini disebabkan ayah. Dan termasuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya tatkala dia tidak pernah pisahkan namanya dengan nama orang tua, karena kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Baik, anak diminta oleh sahibul bait untuk membahas temanya masalah keluarga. Anak mikir mau bahas apa lagi nih? Kayaknya udah cukup. Tapi ternyata masalah keluarga tak pernah selesai. Semua orang datang bawa masalah. Kalau bukan suami, istri. Kalau bukan istri, bapak. Kalau enggak papa, mertua. Kalau enggak mertua, menantu. Artinya masalah itu terus tidak pernah berhenti. Dan memang masalah keluarga ini masalah inti untuk negeri ini. Di negeri kita ini bermula dari keluarga kecil. Anda sering sampaikan bahwasanya Indonesia Raya itu bermula dari dua pasang atau sepasang manusia yang menikah, kemudian melahirkan anak. Dari sana muncul Indonesia. Kalau rumah tangga baik, insya Allah RT baik, RW jadi baik, kelurahan jadi baik, kecamatan jadi baik, insya Allah kabupaten jadi baik, sampai nanti bicara tentang provinsi. Kalau provinsinya baik, insya Allah negerinya baik. Inti permasalahannya di keluarga. Akhirnya aku berpikir, sering yang dibicara itu masalah pernikahan. Hari ini anak ingin berbicara tentang perceraian. Bahkan tema yang anak usulkan adalah cerai tanda. Kira-kira bapak-bapaknya punya istri, istrinya apa masih cinta sama bapak-bapaknya sepuh? Insya Allah bersyukur dengan istrinya. Karena istrinya sudah bosan hidup semua. Banyak wanita yang lebih suka hidup sama sohib, sama teman-temannya. Dia merasa lebih nyaman duduk sama temannya daripada duduk sama suami.
Terkadang sebagian wanita, nah katakan sebagian, ada sebagian wanita yang masya Allah, kalau suaminya ada di rumah bahagia banget. Ibu ketawa. So, lihat ketawanya ibu-ibu. Dia memang kalau suaminya datang mulai, dia mulai siap-siap untuk menjadikan kupingnya panas. Dia harus siap ditegur sama suami. Dia harus siap berantem di depan anak-anak. Maka terkadang absennya seorang suami di dalam rumah itu jadi surga. Terus gimana mau menciptakan baiti jannati? Maka kiranya kita perlu berbicara tentang bahaya perceraian. Bagaimanapun, terkadang perceraian itu solusi. Islam agama yang realistis, insya Allah. Dan silahkan, kayaknya silahkan dikasih jalan ya. Jangan duduk di jalan bapak-bapak, supaya yang terlambat bisa masuk ke dalam. Dan kembali tadi saya sampaikan, bahwasanya Islam agama yang realistis. Ada beberapa agama yang mengharamkan perceraian. Artinya suami istrinya harus sampai mati. Bahkan di beberapa tradisi dahulu dan mungkin masih tersisa sampai saat ini, kalau suami mati, istri itu ikut ke kuburan. Ikut ke kuburannya sampai mati. Sampai mati bisa. Kenapa? Karena enggak mungkin dia menikah lagi. Tapi Islam tidak. Islam memperbolehkan perceraian. Kita akan berbicara tentang macam-macam perceraian. Walaupun Islam membolehkan perceraian, tapi yang seperti apa yang diperbolehkan? Karena segala sesuatu kalau tidak ada aturannya, itu akhirnya tidak terarah. Di masa jahiliyah, orang Arab itu bisa menceraikan istrinya ratusan kali. Dia ceraikan, dia rujuk. Pagi diceraikan, maghrib dirujuk. Besok diceraikan, maghrib dirujuk. Akhirnya hidupnya seperti neraka itu perempuan. Dalam Islam ada aturan, cerai itu hanya dua kali yang boleh rujuk. Yang ketiga ada rujuk. Kemudian hak cerai itu ada di tangan suami. Artinya tidak bisa seorang istri, seorang wanita menceraikan dirinya sendiri. Enggak bisa. Ini para wanita harus belajar. Belajar agamanya. Karena agama modal keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai seperti kejadian ada pertanyaan yang masuk tentang seorang wanita yang suaminya pergi, tidak memberikan nafkah lahir batin, akhirnya sang istri kawin. Dia menikah dengan lelaki lain, kejadian itu 15 tahun yang lalu, dan sekarang sudah punya anak 5 kalau gak salah. Baru dia mau tanya, pernikahan anak sah enggak? Karena dia belum diceraikan. Statusnya masih istrinya orang, wanita enggak bisa. Makanya pernikahan itu semi perbudakan, katanya Asma bin Abi Muhammad, Asma binti Abu Bakar. Innaman nikahu riqqun. Nikah itu seperti perbudakan. Tidak bisa seorang perempuan itu tahu-tahu, udah aku gak suka, aku pulang ke rumah orang tuaku, selesai, cerai. Enggak kayak gitu. Oleh karena itu Asma mengatakan, falyandur ahadukum inda man yariqu karimatahu. Hendaklah kalian itu melihat
kepada siapa kalian jadikan putri kalian ini bunda, supaya jangan sampai merana hidup putrinya nanti. Dia tidak diceraikan dan dia tidak juga dikasih nafkah. Kira-kira gimana? 15 tahun menikah dalam posisi pikirnya perempuan ini udah gak dikasih nafkah berarti jatuh cerai. Gak seperti itu. Ada pengurusannya, berangkat ke kodi, ke mahkamah untuk diselesaikan. Nanti diputuskan kalau engkau sudah diceraikan. Ini banyak perempuan gak tahu. Tahu-tahu ribut sama suaminya pulang. Padahal dalam Islam wanita itu gak boleh keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Ketika dalam posisi dia diceraikan sama suaminya, dalam posisi diceraikan, apa kata la tukhrijuhunna min buyutihim, jangan kalian usir perempuan-perempuan itu dari rumah kalian. Dosa suami ketika mengusir istrinya yang dia ceraikan. Udah gak usah tinggal sini, pulang, aku sudah ceraikan. Dia punya hak tinggal di rumah sana. Walaya khrujna, dan wanita itu sendiri gak boleh keluar sendiri. Ustaz, anak sudah diceraikan, jadi anak mau pulang ke rumah. Gak boleh. Tapi yang terjadi, apabila suami menceraikan istrinya, apakah istri masih ada di rumah suaminya? Belum diceraikan saja sudah kabur. Apalagi suami ngomong cerai. Baca di surat At-Talaq, Allah berbicara tentang perceraian ini di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat Al-Ahzab, dan menurunkan satu surat khusus namanya Suratul Talaq, surat perceraian. Supaya kita belajar tidak gampang-gampang bagaimana hukum wanita yang ingin cerai, dia gugat cerai. Boleh gak gugat cerai? Ada aturannya gugat cerai. Ada perempuan-perempuan yang masuk neraka gara-gara minta cerai. Atau tidak bisa mencium bau surga gara-gara minta cerai. Dan semua hukum ini banyak yang memang tidak diketahui oleh para suami istri. Tadi beberapa anak muda datang sama anak, sebelum anak, mereka minta, Ustaz, kita minta bikin kajian khusus pranikah. Karena kebanyakan nikah tanpa kajian. Akhirnya ya kayak gini jadinya. Yang berilmu aja kadangkala ribut. Apalagi yang gak punya ilmu. Ada yang pernikahannya hanya berumur, subhanallah. Iya, kejadian kemarin di Padang. Ada seorang cerita dari Surabaya itu. Dia menghadiri pernikahan. Pernikahan dia punya pegawai dulu. Itu pernikahan yang ketiga. Dia cerita pernikahannya ini yang pertama seumur jamur, cerai. Nikah lagi seumur jagung, cerai. Ini yang ketiga kali dia nikah. Dulu pada waktu awal pernikah semua saudaranya datang. Nikah kedua berkurang sudah yang datang. Nikah ketiga tambah sedikit kerabat yang datang. Kata mereka, nanti engkau cerai lagi gak ada yang datang kawin. Karena kayaknya main-main aja pernikahan. Gak cocok, gak nyaman, udah cerai. Nikah itu gak seperti beli baju. Beli baju dicoba di rumah gak cocok, afwan, gak pas ternyata, saya balikin ya. Gak kayak gitu pernikahan. Anaknya orang yang antum bawa. Toi, sebelum kita bicara tentang masa cerai yang macam-macam itu, kita harus paham bahwa hidup itu ujian. Kita kalau sudah memiliki prinsip yang sama,
suami yakin bahwa dia mendapatkan istri fulana, fulana itu ujian buat dia. Si istri juga yakin, engkau adalah ujian buat aku. Jadi sudah ada dalam benak mereka persiapan. Untuk apa? Ya untuk menghadapi ujian. Karena sebagian pasutri, pasangan suami istri ini, yang diharapkan dari pernikahan itu cuma enak itu. Selalu ada istilah, ya dulu kita, kalau ada teman-teman yang gurau yang baru nikah, dia cerita, ternyata nikah itu enaknya cuma 5%. Terus yang 95% itu enak, tenang. Ini sebenarnya ungkapan yang gak benar. Artinya seakan-akan pernikahan itu ya hanya kesenangan belaka, ujian. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian buat sebagian lainnya ujian. Apakah kalian bersabar? Kita tuh ujian. Anak sebagai seorang menantu, anak ujian buat mertua. Dan anak punya mertua, itu ujian buat anak. Seorang ibu punya menantu, menantunya itu ujian buat dia. Berapa banyak ibu yang tidak sabar menghadapi menantunya? Iri, sakit hati sama menantunya. Akhirnya dia berusaha memisahkan antara anaknya dari menantunya. Karena dia melihat kok kayaknya anakku lebih perhatian sama istri. Ujian, kata Allah, atas birun. Kalian sabar enggak menghadapi ujian. Ini prinsip yang pertama yang harus dimiliki suami. Tidak semua yang kita impikan dapat kita wujudkan. Ada seorang yang menikah dengan janda dari Jakarta, jandanya dari Surabaya. Dia punya istri yang dulu masya Allah, kata dia. Akhirnya Ustaz, ana nikah sama janda. Harapan ana janda ini sebelum menikah sudah ana sampaikan, ana duda, bukan janda, afan, dia bukan janda, dia duda, punya anak 3. Dia sampaikan, ana punya anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ana berharap kalau anti mau dengan ana juga mau sama anak-anak ana. Karena ana menikah, salah satu tujuannya ada wanita yang membesarkan anak-anak ana. Kalau anti siap menerima, ahlan wa sahlan. Apa kata dia? 1000% aku serahkan diriku untuk anak-anak. Ngomong doang. Setelah menikah, anaknya enggak diurusi. Si perempuan ini ya hidup semau dia. Seakan-akan dia baru menikah seperti gadis yang baru nikah. Ini nikah sama duda, punya anak. Berarti memang harus siap-siap. Anak bisa enggak? Kira-kira kok bisa enggak sabar? Kalau enggak bisa, ya udah, jangan. Anak mau coba. Kalau coba-coba bahaya. Akhirnya, masya Allah, jazakallah khair. Tahu beliau kalau anak haus. Syukran. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Bagaimanapun telitinya kita memilih pasangan hidup kita, tetap pasangan hidup kita itu ada kekurangannya. Intinya ujian tadi. Kalau pasangan hidup kita sempurna, berarti antum sudah tidak di dunia, wis mati. Karena nanti waktunya menikmati. Sekarang waktunya beramal menghadapi ujian dan cobaan ilahi. Cobaan itu ternyata tidur di samping kita. Cobaan itu ternyata makan sama kita.
Cobaan itu ternyata duduk di samping kita, ujian, benar ujian. Terus sekarang bagaimana cara kita memperbaiki istri? Ana mau berbicara sama bapak-bapak dulu. Karena bapak-bapak ini pemimpin. Yang tentunya seorang pemimpin diangkat sudah siap untuk menghadapi apa yang dia pimpin. Seorang gubernur, kita lihat, kita nih, kita udah masa pemilu, udah pilkada sudah. Sudah kampanye? Oh iya, sudah mulai kampanye. Orang itu ketika kampanye kan sudah menunjukkan, saya bisa ini, saya akan melakukan ini, perbaikan-perbaikan ini yang akan dia lakukan. Dia sampaikan itu, karena dia mau jadi pemimpin. Dia punya kebijakan untuk itu. Maka dia menawarkan berbagai macam solusi untuk memperbaiki. Semua intinya memperbaiki, membangun, dan mengayomi nanti. Seorang suami, ketika dia menikah, dia harus tahu istrinya ini punya kekurangan. Dia bukan bidadari. Siapkah antum menghadapi? Kalau calon gubernur atau calon presiden, calon bupati, selalu dia katakan kita siap. Kita akan kerahkan. Dia memiliki program-program yang ditawarkan. Suami punya enggak program itu? Kalau enggak ada, dia pikir ana cuma mau menikmati hidup. Berarti salah. Apa yang salah? Enggak akan lama engkau menikmati hidup. Tapi kalau dia siap, insya Allah dia bisa menikmati hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah dihadapkan kepada antum nih, istri antum atau calon istri ini bengkok. Bahannya bengkok. Kalau dia orang soleha, tetap dia bengkok. Gimana kalau dia perempuan yang gak soleha? Antum bisa bayangin. Sudah bengkok plus susah kita memperbaiki. Makanya aman Nabi alaihissalatu wassalam disuruh memilih yang agamanya baik. Kebanyakan kita kalau urusan agama ini selalu meremehkan jemaah. Gampang lah Ustaz. Yang penting wajahnya dulu. Kalau sudah pas, insya Allah agamanya bisa diperbaiki Ustaz. Kalau wajah ini ya mohon maaf Ustaz ya. Nggak bisa dipermak Ustaz. Ya kalau sudah bahan dasarnya jelek, ya nggak bisa. Tapi kalau agama kan mungkin dia bertobat. Kita akan berangan-angan, insya Allah dia bisa lebih baik. Ternyata yang dihadapin barang bengkok plus susah. Makanya dalam kondisi dia wanita yang salihah, yang agamanya baik, dia tetap bengkok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa. Kalian ingat nih, baik-baik tuh sama perempuan. Baik-baik tuh. Kasih nasihat. Artinya seorang suami harus ada dalam dirinya niat berbuat baik sama istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Yang bawah kan enggak terlalu bengkok. Sampai atas itu yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan, untuk mecahkan dia. Pecah. Patah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok. Terus gimana? Fastau subin nisa. Ya udah kalian baik-baik aja sama perempuan. Ini modal pertama rumah tangga bisa awet. Jadi kalau bapak-bapak, ini anak-anak muda yang mau nikah insyaallah, melihat istrinya melakukan hal yang aneh-aneh,
Antum ingat, oh pancenik. Ya memang kayak gitu. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan fadariha ta'ish biha. Berlakulah lemah lembut sama perempuan itu, engkau bisa hidup sama dia. Kalau kasar enggak lama. Ima tuh perempuan yang kabur, ima antum yang menceraikan dia. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Jangan minta lurus. Jadi kalau antum kepingin lurus, melihat kesalahan istri, sudah berapa tahun anak kasih tahu? Ya sudah, memang dia kayak gitu. Ustaz, lulusan pesantren istri anak, mau lulusan Medina. Bukan pesantren lagi, udah lulusan Jamiah Islamiyah, lulusan Ummul Qura, tetap dia itu bengkok. Makanya kalau ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita lulusan pesantren, terus dia lihat, loh kok seperti ini istriku, dia jadi kaget gitu. Berarti antum yang tidak pernah belajar tentang wanita. Dan ini terjadi, lulusan pondok, lulusan kampus Islam, ternyata istri ana ustaz kok kayaknya kurang peduli sama ana ustaz ya. Tiap hari kalau ana kasih nasihat sama istri ana, yang ada berantem. Itu tugas antum memperbaiki sekarang. Tugas seorang suami, Allah jadikan pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, adalah memperbaiki. Tapi tetap sadar kalau dia bagaimanapun bengkok. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, pernahkah dia ribut di rumah sama suaminya Rasul sallallahu, pernah ribut. Bahkan pernah satu malam Nabi alaihi salatu wasallam malam-malam, tahu-tahu beliau bergerak pelan-pelan. Pikirnya Aisyah udah tidur. Beliau ambil sandalnya, dibuka pintu rumahnya perlahan-lahan. Kemudian dia kenakan sandalnya keluar rumah. Aisyah lihat, oh mau kemana? Suaminya itu Nabi SAW, bayangkan. Tapi perempuan tetap perempuan. Dia pikir, oh kayaknya ke rumah istrinya yang lain. Diikutin sama dia. Keluar dia pakai jilbabnya, diikutin masuk gang-gang kota Madinah sampai ke kuburan Baqi. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kuburan Baqi. Nabi berdoa, Nabi melihat ada bayangan yang berkelibat. Siapa itu? Diikutin sama Nabi. Semakin cepat bayangan itu semakin cepat. Sampai dilihat masuk ke dalam rumahnya Nabi. Pura-pura tidur Aisyah. Ya namanya baru lari, ngos-ngosan Aisyah. Nabi memperbaiki Aisyah. Ditepuk dadanya, tapi aki syaitanuki. Kau diikutin sama syaitanmu. Masa masih berpikir enggak, apa bermicim macam-macam sama suami? Enggak ya Rasulullah SAW. Dia pikirnya Aisyah sedang mau ke rumah istrinya yang lain. Lalu Nabi cerita SAW. Cerita suami ini kalau memang lihat ada kesalahan di diri istrinya, istrinya seudon sama dia, sampaikan, buka masalah. Nabi menceritakan SAW, tadi Jibril datang dalam kondisi aku pikir engkau sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu. Maka aku pelan-pelan lihat cintanya Rasulullah SAW kepada istri. Tidak ingin mengganggu istrinya. Yang didapat dari istrinya apa? Kecurigaan.
Ini suami maunya tidak ganggu istri, biar keluar sendiri, istrinya biar tidur, nanti dia balik istrinya dalam kondisi tidur. Tapi ternyata istri malah curiga. Rasulullah SAW berusaha untuk memperbaiki. Dan Allah memerintahkan kepada para suami untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Antum baca di surat At-Tahrim dari ayat pertama sampai ayat terakhir, bagaimana kejadian di rumah tangga Nabi SAW. Sampai Nabi SAW pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan demi kondusifnya rumah tangga. Istrinya ribut terus. Salah satu penyebabnya madu. Akhirnya Allah menegur Nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu hanya dalam rangka mencari keridhaan istri-istri? Bayangkan, Nabi berusaha memperbaiki istri-istrinya. Udah jangan ribut lah. Tapi namanya perempuannya kayak gitu. Lalu Allah katakan di surat di ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar seorang suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan cuma kerja cari duit, capek, berkeringat, kasih istrinya, gak diurusin istrinya. Istri sholat, gak ada urusan. Istri sodakoh, gak sodakoh, istri puasa, gak urusan. Ada suami-suami yang seperti itu, yang kerjanya hanya seperti cikal. Tahu cikal? Apa cikal? Oh, ini yang tua-tua tahu. Sekarang sudah jarang kelihatan cikal. Cikal itu dokar tapi yang narik sapi. Ada suami itu yang kayak sapi cikal itu. Cuma capek, lelah, kasih makan selesai, besok angkut lagi, kasih makan selesai, tidak punya peran apa-apa, padahal tugas dia yang terbesar menyelamatkan istri dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan istri dari api neraka? Ya diajarin istri, duduk sama istri, ba'dal maghrib ada waktu duduk, panggil istrinya sama anak-anak, yuk ngaji, baca Quran. Kalau enggak ba'da subuh, kalau enggak sebelum tidur, waktunya disesuaikan dengan yang dimiliki oleh suami. Tapi dia tetap punya beban menyelamatkan istrinya dari api neraka. Itu beban yang Allah berikan kepada dia. Jangan nunggu istrinya menyimpang baru dia repot ngasih tahunya. Banyak suami yang sudah telat. Iya Ustaz, ana selama ini sibuk ya cari fulus ini itu. Istri ana juga enggak pernah ngaji. Dari keluarga yang mungkin juga tidak terlalu ngerti sama agama. Akhirnya yang jadi korban anak-anak. Anak-anak enggak sholat, sholatnya telat-telat. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Dibiarin semua. Anaknya udah seperti syaitan, istrinya seperti syaitan. Suaminya bingung karena gak pernah ngajar. Maka para suami perbaiki istri. Allah menyebutkan bagaimana memperbaiki istri. Kalau tadi adalah mengajari, menyelamatkan istri dari neraka, sekarang kalau istrinya sudah menyimpang, udah tidak seperti yang diinginkan oleh Allah, di surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang sering dipakai sama kaum lelaki kalau ribut sama istri. Alhamdulillah itu lelaki yang agamis ya. Kalau marah pakai ayat Quran.
pakai hadis, padahal enggak seperti itu. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ingat, yang memimpin itu laki-laki. Ibu-ibu ada yang jadi pemimpin buat suaminya? Ada kadang-kadang. Yang suaminya diatur. Mau keluar dipanggil, "Mas, mas, mas. Rene, mas." Seharusnya istri yang kesana. "Mas, tunggu mas," sambil lari-lari datang. Bukan Rene-Rene sama suaminya. Ini subhanallah, kadang-kadang ada seperti itu memang. Enggak, ada suami, ya enggak apa-apa lah Ustaz. Bukan seperti itu, tetap posisikan sebagai pemimpin. Adakah anak buah yang manggil bosnya, "Bos, sini bos." Sawat waktu cuma. Allah jadikan suami itu pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Karena Allah yang mengangkat. Jadi ibu-ibu gak perlu iri. Gak perlu ada perasaan macam-macam. Enak banget jadi kaum lelaki. Jadi kaum lelaki itu enak gak enak. Jadi kaum wanita sama enak gak enak juga. Kalau ibu-ibu disuruh jadi bapak-bapak seminggu, suaminya umpamanya supir truk, ibu-ibu bisa seminggu gantiin bapaknya? Gak bisa. Jadi bos aja tetap gak bisa ngurus. Bapak-bapak sama, apalagi bapak-bapak lebih parah lagi. Sehari dititipin anak-anak, wallah rumah hancur. Karena anak merasakan, kalau istri sudah lahiran, kita ini bingung ngurusin anak-anak ya. Karena gak ada pembantu di rumah. Anak tiga, istri di rumah sakit, yang satu nangis, yang ini berantem, yang satu mau BAB, yang satu lapar, ya Allah. Kalau ibu-ibu sudah biasa, yang itu nangis ya biar noda bapak. Bapak-bapak gak kuat kadang-kadang. Memang udah dikasih kewajiban dan hak yang berbeda, tapi tetap lelaki Allah jadikan pemimpin karena Allah yang mengangkatnya jadi pemimpin. Maaf ibu-ibu, lelaki ini pikirannya lebih panjang daripada ibu-ibu. Secara umum ya, kita bicara secara umum. Ada lelaki-lelaki yang kurang mungkin. Ada lelaki-lelaki yang ternyata Ustaz lebih cerdas istrinya Ustaz. Iya, betul. Kenapa? Ya suaminya Ustaz SD gak lulus. Terus ya gak berpendidikan sama sekali. Mungkin ada yang seperti itu. Akhirnya sang istri yang dominan, tapi tetap pemimpinnya adalah suami. Jadikan dia pemimpin dengan segala keterbatasan dia, karena Allah yang mengangkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena suami memberikan nafkah kepada istri. Ingat, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau dia memberikan tidak cukup kepada istrinya, dan istrinya tidak solehah, pincang kepemimpinannya. Suami akan melihat istrinya menantang. Istrinya merasa dia yang ngasih nafkah. "Mas, listrik aku sing bayar ya." Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena memang Allah sudah sebutkan wabima anfaqu min amwal. Banyak kejadian. Di Madinah itu ada tempat konsultasi rumah tangga yang sudah ribut. Ada seorang yang datang berjumpa untuk konsultasi. Dia cerita, "Syekh, ana ini kok kayaknya diatur sama istri ana ya. Ana enggak nyaman di rumah itu. Berantem terus." Syekh ini tanya, "Antum tinggal di rumah punya siapa?" "Ya itu Syekh, punyanya istri." "Udah, rumah rumahnya siapa?" "Rumahnya istri." "Terus istri antum kerja apa antum yang kerja?" "Ya itu, anak sampai sekarang belum dapat kerjaan." "Jadi antum makan?" "Iya, makan dari istri." Pincang kepemimpinan. Berbeda dengan istri yang soleha. Ketika istri soleh, dia akan menerima suaminya apa adanya. "Mas, engkau gak ngasih aku nafkah, aku sudah seneng kau selalu di sampingku." Itu istri yang soleh.
Betul, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang kaya, Khadijah apa Nabi Muhammad SAW? Khadijah yang kaya. Pernahkah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya? Nggak pernah. Bahkan suaminya yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan istrinya. Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Sampai Khadijah meninggal dunia nih, Nabi itu terus mengungkit-ungkit kebaikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sampai Aisyah cemburu. Pernah dia sakit hati. Aisyah cemburu banget mengatakan, apa sih yang kau banggakan dari wanita tua? Hamra sidqain. Udah bibirnya kemerah-merahan, sudah tua renta. Dan Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik dari dia. Maksudnya dirinya. Gadis, kata dia. Itu janda tua. Rasulullah SAW ketika itu marah sama Aisyah. Beliau mengatakan, wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Demi Allah, Allah tidak memberikan ganti kepada aku yang lebih baik dari dia. Enggak. Padahal dia janda tua. Nabi ceritakan kebaikannya Khadijah. Ketika manusia mencampakkanku, mengusirku, dia yang mengayomiku. Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ketika orang-orang mendustakanku, dia yang mempercayaiku. Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan ini. Itu kalau istrinya solehah. Walaupun istrinya lebih kaya, ada yang gak bisa dipungkiri. Ada yang istrinya lebih kaya daripada suaminya. Itu terjadi. Tapi istri yang solehah insya Allah tidak akan berbuat macam-macam. Kemudian Allah katakan, fasolihat qanitat. Siapa sih yang disebut istri yang soleha? Wanita-wanita soleha adalah wanita-wanita yang qanitat, yang taat dan patuh. Jadi ibu-ibu kalau kepingin tahu ana soleha enggak ya, lihat nih. Yang pertama, patuh enggak sama suaminya? Ada istri yang suka maksa sama suaminya. Suaminya ngomong, di nggak usah keluar ya, Dik. Ayolah, Mas, kata dia. Sekali aja, kata dia. Sampai 15 menit terjadi pemaksaan. Saya ngomong, ya wis. Wis berangkat terus. Itu suami. Kira-kira perempuan ini soleha apa enggak? Bapak-bapak langsung ngomong, enggak. Iya. Itu separuh soleha. Karena dia masih maksa. Ada istri yang gak izin sama suaminya. Udah langsung tahu-tahu keluar. Mas, anda keluar mas ya. Tahu-tahu keluar dia. Suaminya belum ngasih izin, tahu-tahu dia sudah keluar. Itu yang gak soleha. Kalau ini masih ada pemaksaan ya separuh soleha. Kalau pulang tolong bawa sesuatu buat suaminya. Jadi suaminya yang tadi awalnya separuh maksa pulang. Kalau pulang, kalau keluar pulang bawa kayak gini, gak apa-apa keluar terus gitu. Makanya kan ada yang dibawa. Jadi kadangkala hilang kejengkelan suami. Fasolihat qanitat. Itu ukuran pertama. Perempuan kalau ingin tahu dia soleh apa enggak, dia taat enggak. Kalau dia taat, insya Allah soleh. Yang kedua, hafizat lil ghaib. Dia itu menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia menjaga anak-anak suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Karena ada masya Allah wanita-wanita, kalau suaminya pergi, apa yang dia lakukan? Mojok di rumah sama HP-nya. Anak-anak gak ada urusan, ayo mandi-mandi. Mandi dia sama HP-nya. Kalau ada suaminya, masya Allah. Ayo nak, mandi nak, masya Allah. Ada yang seperti itu, ini gak solehah. Jadi kalau ibu-ibu seperti itu, ibu-ibu belum soleh. Jadi usahakan ketika suaminya tidak ada, dia tahu anak-anak ini tanggung jawabnya dia. Ada wanita-wanita yang keluar rumah kalau suaminya tidak di rumah. Anak-anak dibiarkan sama pembantu. Sampai ada seorang, ya ana ini, kepala ana ini penuh curhatan. Kadangkala sampai panas kupingnya ana dengar, ya Allah, kata dia. Ngomong terus orang ini, ya, karena memang dia ingin curhat. Dia cerita, ana ini bingung Ustaz, istri ana Ustaz.
istri Aina itu anak-anak gak diurusi. Ya karena udah ada pembantu. Anak itu menikah bukan sama pembantu. Anak ingin nikah sama istri yang jadi ibu buat anak-anak. Kadang-kadang istri anak keluar sama sohib-sohibnya, anak-anak pulang ke rumah gak ada ibunya. Akhirnya pembantu lagi yang ngurusin. Apa yang terjadi? Suami jadi malas sama istrinya. Karena dia tidak menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Amanah itu. Maka tolong dijaga. Kemudian Allah katakan, bima hafizallah. Ya karena Allah yang menjaganya. Jadi perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya itu Allah yang bantuin dia. Suami yang ingin istrinya dijaga sama Allah, tolong jaga Allah. Jangan berbuat yang macam-macam di luar. Kemudian pulang ke rumah, ingin istrinya dijaga sama Allah. Nah. Karena Allah akan berikan pahala itu sesuai dengan amalan. Allah akan membalas amalan kebaikan itu. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjaga. Dijaga anaknya, dijaga keluarganya. Sampai kita pernah cerita bagaimana di surat Al-Kahfi tentang seorang anak yang bapak ibunya sudah meninggal dunia, anak yatim ini. Allah jaga hartanya, kenapa? Bapaknya orang soleh dulu. Bapaknya orang soleh. Kemudian Allah katakan, sekarang bagaimana mengobatin istri yang tidak taat. Istri yang ya sudah dikasih tahu tapi tetap kayak gitu. Allah katakan, wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut, kalian khawatir dia itu nusyuz, enggak nurut sama suami. Enggak taat sama suami, namanya nusyuz. Apa yang harus dilakukan? Allah katakan fa'idhuhunna. Ada tiga cara menghadapi istri yang kurang benar, bapak-bapak, gimana caranya? Yang pertama, kasih nasihat. Mau itu. Kalau kasih nasihat sama istri itu jangan sambil emosi. Soalnya kalau sambil emosi bukan mau itu namanya. Apa namanya? Marahi. Allah tidak mengatakan di sini marahlah sama istri-istri kalian. Enggak. Fa'idhuhunna. Kasih mereka mau'izah. Seorang kalau memberikan nasihat kepada temannya dengan cara marah-marah, kira-kira didengarkan enggak sama temannya? Enggak bakalan. Maka seorang suami kalau mau ngasih nasihat sama istrinya, hendaklah dalam posisi sedang tidak emosi. Dengan tidak emosi itu nasihatnya akan berbalut cinta. Sang suami bisa memilih kata-kata yang pas banget buat istrinya. Sang istri pun akan mendengarkan. Cari waktu yang tepat ngasih nasihat buat istrinya. Bapak-bapak kalau mau menegur istrinya jangan di depan anak-anaknya. Apalagi sambil teriak-teriak. Bawa ke kamarnya. Nanti selesai makan, jangan lagi makan ribut. Anaknya pada diam semua karena bapaknya marah-marahin ibu. Akhirnya suasana rumah tangga mulai tumbuh permusuhan. Anak memusuhi bapaknya. Bapak itu enggak tahu diri gitu. Kata anak, ibu itu yang ngurusin kita. Ibu itu yang mengatur semua di rumah, masa dimarah-marahin kayak gitu. Sang anak enggak tahu apa-apa, tapi yang tahu bapaknya marah-marahin. Jangan. Fa'idhuhunna. Allah katakan kasih mau. Sudah dikasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang, kasih bunga mawar sama surat SP1. Dalamnya tapi sama bunga mawar teguran. Aku sampaikan di situ. Aku kepingin pulang, kau sudah ada di rumah. Cuma sekedar kayak gitu. Itu sang istri ngelihat ini nasihatnya dengan cinta. Bukan dengan teriak-teriak. Alhamdulillah. Ternyata belum berguna. Antum mungkin kalau awalnya satu buah mawar, dua bunga mawar, kasih dua. Supaya tahu ini SP2. Ucapkan betul, kasih dia nasihat dengan cinta. Enggak berguna, setelah dilihat tidak ada perubahan di dirinya, kata Allah Jalla Jalla, wahjuruhunna fil mabajir. Pisah ranjang.
istilahnya nggak harus pisah ranjang, mungkin tetap satu ranjang. Sekarang ini masya Allah ranjang itu besar-besar jemaah. Dulu ranjang itu sendiri-sendiri. Jadi suami punya ranjang, istri punya ranjang, anak punya ranjang, seperti itu. Artinya ranjangnya istri itu biasanya untuk nyusuin anaknya, untuk tidur sama anaknya. Setelah anaknya tidur, baru istri pindah ke ranjangnya suami. Maka istilahnya Rasulullah mengatakan idza da'a ar-rajulun ra'atu ila firasyih. Kalau seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Ranjangnya siapa? Ranjangnya suami. Dia sedang di ranjangnya anaknya umpamanya. Di sini dia dipanggil umpamanya. Nanti ketika dikasih nasihat bukan lagi dipanggil. Istri datang ke ranjangnya suami enggak ditoleh lagi. Antum kasih punggung. Sang istri mungkin akan berpikir, kenapa ya suamiku kayak gini? Kalau sang suami kuat tidak menggauli istri, maka insya Allah nasihatnya bisa diterima. Tapi kalau sang suami gak kuat, sang istri punya alasan, aduh dia tetap butuh sama aku. Akhirnya dia tetap gak dengerin. Maka harus kuat seorang suami. Ini perintah Allah SWT. Wah juruhun fil mataj. Kalau ini istrinya berdua. Kalau gak bisa, wadribuhun. Yang ketiga, pukul istri. Masya Allah, dipukul istri iya, tapi dengan pukulan yang tidak melukai atau mememarkan, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Pukul tangannya, ambil tangannya, mungkin dipakai, disentil mungkin tangannya. Kalau istri yang tidak pernah dipukul sama suaminya, dia berasa, kenapa ya sampai seperti ini? Dan tidak boleh memukul wajah, nggak boleh dalam Islam. Jadi pukullah dengan pukulan sebenarnya yang dipukul itu hatinya, bukan fisik. Hanya ingin membuat hatinya sakit ketika tubuhnya disentuh dengan sesuatu yang menyakitkan. Terus kata Allah, fa in ata'nakum. Kalau akhirnya dia patuh sama kalian, fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kalian enggak ada alasan lagi untuk melukai mereka. Enggak ada alasan seorang suami untuk marah-marah lagi, mendzalimi istrinya. Istrinya udah taat, mau apa lagi sekarang? Ada suami-suami yang memang mendzalimi istrinya supaya istrinya gugat cerai. Kenapa suami minta gugat cerai? Supaya yang nampak jelek itu siapa? Istrinya. Yang kedua, supaya istrinya membalikan mahar. Kalau sekarang mahar gak banyak jam. Tapi kalau dulu mahar itu memang hidupnya seorang laki. Bisa dibayangin antum Nabi Musa alaihissalam ketika menikah berapa mahar? 10 tahun mengembala kambing. Itu mahar. Kalau setahun gajinya 100 juta, 10 tahun berapa? Ya sudah, 1 miliar. Dia mikir kalau ana yang menceraikan istri ana, ana gak dapat apa-apa. Tapi kalau istri ana yang gugat cerai, ana bisa minta mahar. Kadangkala seperti itu. Maka ingat, para suami udah dikasih arahan. Terus untuk para wanita, bagaimana wanita memperbaiki suaminya yang kurang baik? Ya kadangkala si wanita ini ya suruh siapa milih suami kayak gitu? Kita bicara ya buat yang anak-anaknya itu kan, yang gadis-gadis, kadangkala ada gadis yang tua, kemudian siapa aja yang ngelamar aku mau, jangan, tetap harus ikut aturan. Jangan sampai nanti kau mengatakan lebih baik aku menjanda karena dapat suami yang tidak soleh. Terus bagaimana kalau dapat suami yang zalim, kurang perhatian, pelit? Ada suami-suami yang masya Allah sama orang lain baik, sama istrinya sendiri buruk. Tugas seorang istri adalah introspeksi diri. Apa mungkin suamiku kayak gini karena akunya yang kurang baik, akunya yang kurang bersyukur.
Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur. Mulai dia merujuk, kayaknya anak. Maka dia berusaha memperbaiki. Kemudian yang kedua, bertukar pikiran sama suami. Jadi bahasanya memberi nasihat sama suami itu mungkin tidak nasihat secara langsung, tapi sharing lah sama suami. Duduk sama suaminya, "Mas, anak-anak ini kok kangen sama bapaknya. Kepingin jalan-jalan sama bapaknya." Ada kan bapak-bapak yang subhanallah, datang ke rumah cuma naruh koper terus pulang, keluar lagi. Datang ke rumah hanya untuk tidur, sebelum subuh sudah keluar naik pesawat, nanti kapan datang lagi. Dulu ana berpikir orang kaya itu orang yang paling berbahagia, karena dia akan memiliki waktu banyak bersama keluarga. Duitnya sudah banyak gitu. Orang miskin wajarlah kerjanya capek-capek demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ternyata orang kaya ini malah gak punya waktu sama keluarga. Dia punya 5 perusahaan. Setiap malam sambil pakai kacamata dia hitung perhitungan ini. Anaknya yang ngelihat bapaknya, "Anu, po bapak," kata dia. Ternyata ada yang dia hitung saja. Ada rapat sana, rapat sini, rapat sana. Anaknya gak pernah diajak rapat. Gak ada. Maka ketika seorang istri mendapatkan suami kayak gitu, itu tadi, berusaha untuk sharing sama suaminya. Ngomong sama suaminya, "Mas, kayaknya alhamdulillah mas kita udah cukup mas ya. Mas gak usah capek-capek lah. Gak perlu lagi buka usaha sana, usaha sini. Akhirnya mas yang terbebani." Sampaikan. Dan ada istri yang baik hati, "Mas gak perlu, udah cukup mas. Yang antum, yang kita punya usaha semuanya udah cukup banyak udah. Coba kita menikmatin sekarang." Karena ada orang yang tidak menikmatin harta. Dia menikmatin apa? Menikmati proses mencari harta. Dia hanya menikmati prosesnya ini. Capek, dapat fulus, untung 1 miliar, alhamdulillah. Habis gitu hilang kenikmatannya. Dia cari proses-proses lain. Wah, ini kerjaan lagi. Dia sama sekali tidak menikmati. Maka istri perlu sering duduk sama suaminya. Apa yang perlu diperbaiki? Mungkin istri kalau ngomong sama suami kadang-kadang perlu ngomong, "Mas, mungkin ada sesuatu yang engkau gak sukain dari aku. Tolong aku ditegur lah mas." Jadi seakan-akan menunjukkan yang belum benar siapa? Istri. Padahal yang gak benar sebenarnya suami. Tapi bahasanya memang harus kayak gitu. Karena apa? Karena Allah menjadikan suami ini pemimpin. Cari waktu yang tepat juga kalau mau ngobrol sama suami. Jangan suami pulang kerja capek ya, dari depan pintu, "Mas, ana ada perlunya sama kau mas ya, nanti kita selesaikan." Suami belum naruh tas sudah ada perlunya. Itu kalau suami yang baik langsung dia balikin tas ke mobilnya. Enggak jadi sudah. Karena sudah ada tanda-tanda mau ribut. Tapi kalau cari waktu yang rileks ya, kemudian penuh dengan kasih sayang, apa suasananya rumah itu wangi, rumahnya indah, sambil dipijitin suaminya. Dan masya Allah, ana dapat informasi tentang perempuan-perempuan di Jepang itu dari teman-teman yang punya istri orang Jepang. Dia ngomong, "Subhanallah Ustaz, wanita Jepang itu care banget sama istri." Masya Allah, jazakallah. Alhamdulillah, syukran. Itu suami, ana kalau pulang Ustaz, dia cerita, ana pulang itu sudah disediakan air hangat Ustaz. Dibukakan pintu, baju ana dibukain, kaos kaki dibukain, lalu kaki ana dimasukkan ke air hangat sambil dipijetin sama dia. Siapa yang istrinya kayak gitu ana kasih hadiah? Bapak-bapak. Masya Allah, benar nih, masya Allah, kirim ke belakang, ada ternyata istrinya, masya Allah. Ternyata ada, mungkin ada di atas istrinya itu. Itu perlu dicontoh sambil diusap kaki suaminya, sambil ngobrol ya. Mungkin istrinya orang Jepang ya. Nah, langkah ketiga memang bagaimana membuat suami ini jadi seneng sama istri. Suami jadi gak bisa, jadi lengket lah sama istri.
Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan, Ana ini kok kayak disihir sama istri Ana ya. Ana cinta banget sama dia. Sebenarnya bukan karena sihir, bukan. Karena memang istrinya pandai mengambil hati suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal ini, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Kalian mau enggak aku kasih tahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Artinya siapa istri kalian yang akan masuk surga, yang akan menghuni surga? Qulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan kami mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Kullu wadudin walud." Semua wanita yang pengasih dan subur, "Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha." Ibu-ibu dengar nih. Rasul sallallahu alaihi menyebutkan tiga hal. Apabila perempuan ini marah, emosi, siapa yang emosi perempuan? Au usi'a ilaiha, atau perempuan ini disakiti. Benar, marahnya dia itu beralasan, dia disakiti. Yang ketiga, au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang lagi marah. Qalat hadhihi yadi fi, apa yang lakukan wanita ini? Wanita ini bukan menjauh dari suaminya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perempuan ini datang menyentuh tangan suaminya mengatakan, "Ini tanganku ada di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda." Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku. Si istri dipandangin suami. Aku enggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Akhirnya suami ridha sama istri. Maka perempuan-perempuan seperti inilah yang akan masuk surga. Dia melihat permasalahan itu, insya Allah bisa diselesaikan. Baik, kalau terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka harus ada mediasi orang ketiga. Nah, bahkan para ulama fikih menceritakan dua orang itu, suami istri yang ribut ini, sudah ditaruh, dititipkan ke rumah salah seorang yang alim. Dilihat siapa sebenarnya yang bermasalah. Si perempuan apa? Si istri. Kalau masalahnya ada di istri, orang ini tahu, oh jadi masalahnya istri. Kalau gitu sudah ketahuan. Atau nanti, oh suaminya masalah. Ketika masalahnya ada di suami, si suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya sambil diperbaikin suaminya. Kemudian kalau tidak ada solusi, cerai. Ya udah. Cerai itu diperbolehkan dalam kondisi yang memang tidak ada solusi lain. Udah cerai. Tapi cerai itu aturannya tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi dia datang bulan. Ini para suami. Enggak boleh. Menceraikan istri dalam kondisi datang bulan itu disebut tolak bid'i, tolak bid'ah. Jatuh tapi wajib rujuk. Jadi ana ceraikan momen fulana, ana ceraikan. Datang kalau kondisi datang bulan, ana wajib merujuk dia. Ana punya cerai dua yang boleh rujuk. Ini sudah satu habis. Jadi memang bercerai itu dalam Islam diperintahkan para suami untuk mikir. Artinya dia mikir, udah bersih belum istriku? Udah bersih, aku ceraikan engkau. Jadi benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang. Memang harus berpisah. Yang kedua, tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi suci tapi habis dikumpuli. Dan ini banyak terjadi. Malam habis kumpul, pagi tahu-tahu ribut, diceraikan istri. Enggak boleh dalam Islam. Masa baru senang-senang tahu-tahu kau menceraikan istrimu? Enggak, harus ditunggu. Jadi kalau seorang suami mau menceraikan istrinya dalam kondisi suci habis dikumpulin, berarti dia nunggu berapa lama? Nunggu sampai istrinya datang bulan, nunggu sampai istrinya selesai datang bulan. Bayangin jemaah. Allah mengatakan kepada Nabi di surat At-Talaq, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihin." Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri kalian, ceraikan mereka dalam masa iddah mereka. Apa maksud masa iddah mereka? Yang pertama, suci, belum dikumpuli. Yang kedua, dalam kondisi hamil. Boleh menceraikan istri dalam kondisi hamil? Iya. Karena orang menceraikan istri dalam kondisi hamil itu pertimbangan matang sekali. Ini istrinya
membawa anak di perut, nggak main-main. Maka itu perceraian yang diperbolehkan. Baik. Terus bagaimana dengan para wanita? Boleh wanita gugat cerai asalkan ada alasan. Alasan yang sesuai dengan syariat. Para ulama menyebutkan banyak alasan ini. Di antara alasan yang disebutkan oleh mereka, yang pertama, suami tidak bisa, masya Allah, tidak bisa memenuhi kewajiban, tidak bisa memberikan nafkah, suami tidak bisa memberikan tempat tinggal, maka ketika itu istri punya hak gugat cerai, punya hak, bukan harus gugat cerai, tapi dia punya hak untuk. Kemudian para ulama menyebutkan termasuk ini, termasuk tidak memberikan nafkah yang layak kalau suaminya bakhil sekali. Itu boleh gugat cerai? Boleh. Suami Ustaz ngasih nafkah tapi enggak cukup. Ini kita bicara boleh ya. Disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, Ibnu Qudamah dan kitabnya Al-Mughni. Yang kedua, apabila sang suami suka menghinakan istri, baik menghinakan dengan ucapan, dicaci maki istrinya, dijelek-jelekin istrinya, dilaknat istrinya, atau dipukul istrinya tanpa sebab yang syar'i, maka tatkala itu boleh dia menggugat cerai walaupun peristiwa itu sekali terjadi. Nggak main-main ya. Al-Khalil menyebutkan tentang hal ini, walahat tatlik bidhararil bayyin walau lam tashhadil bayyina bitakarruri. Artinya boleh perempuan ini minta diceraikan gara-gara dia suka disakitin, jelas dia disakitin dengan tampak, dengan jelas, walaupun tidak berulang kali. Ini sang suami harus sadar, kalau istri yang minta cerai, jangan tahu-tahu dia menyampaikan hadis Nabi SAW, ayyumam ra'atin talabat talakan min ghairil ma bihi ba'as. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i, fa haramun alaihi raihatul jannah, maka haram bagi dia mencium bau surga. Tapi kalau ternyata antum nyakitin dia, mencaci maki dia, menghinakan dia, memukul dia, ketika itu dia punya hak untuk gugat cerai. Jadi hadis yang antum bacakan tadi enggak masuk, karena dia punya sebab bercerai itu. Kemudian yang ketiga, apabila si perempuan ini merasa bahaya karena sering ditinggal sama suaminya. Suaminya sering keluar kota lebih dari 6 bulan. Seperti yang kerja umpamanya, ada yang jadi TKI, ada yang kerja di perkapalan 9 bulan baru balik kadangkala. Dia boleh, ini perkataannya boleh minta cerai kalau memang dia merasa bahaya, artinya dia merasa terfitnah, kebutuhan dia tidak terpenuhi. Dia menikah salah satu tujuannya adalah menyelamatkan kehormatan diri. Ketika ditinggal suaminya kerja 2 tahun, kalau sang suami kerja 2 tahun mamai di Malaysia, kerja 2 tahun di Saudi, dia bisa kawin lagi di sana. Dan banyak anda jumpain, mereka kawin lagi, tapi istrinya enggak bisa. Ketika dia punya keinginan, apa yang harus dia lakukan? Ya dia gugat cerai, enggak, sudah anak enggak kuat, ditinggal kayak gini terus anak enggak kuat. Boleh dia gugat cerai. Imam Ahmad pernah ditanya, kam li rajul an yaghiba an ahli, berapa lama seorang lelaki meninggalkan istrinya dalam safar? Beliau mengatakan 6 bulan. Jadi 6 bulan istri gugat cerai. Tapi kalau istri ridha, ahlan wa sahlan. Ada istri-istri yang senang ditinggal suaminya lama-lama. Enggak apa-apa, Mas, yang penting fulusnya ditransfer. Ada tuh suami istri kayak gitu, enggak apa-apa, berarti enggak ada masalah. Sang istri tidak ada masalah dengan suaminya meninggalkan dia, berarti enggak boleh, enggak perlu dia gugat cerai. Yang keempat, kalau suaminya di penjara, ditahan. Karena kasus apa?
ditahan dalam waktu yang lama, kemudian sang istri merasa aduh gak kuat anak kalau seperti ini, bahaya. Bukan sang istri, ada yang mengatakan istri yang tidak setia sama suaminya, bukan. Tapi ada masalah agama yang harus dijaga. Ketika dia punya keinginan tidak tersalurkan, kemudian dia bisa berzina, maka di situ diperbolehkan bagi dia untuk gugat cerai. Untuk gugat cerai. Kemudian yang kelima, perlu menyebutkan kalau melihat suaminya memiliki aib yang nyata, seperti suaminya gak bisa punya anak, mandul suaminya, atau suaminya impoten, atau suaminya punya penyakit yang ganas, yang apa istilahnya, yang menular, yang berbahaya, boleh istri gugat cerai? Boleh. Suami kena aib umpama, na'udzubillah min dzalik, boleh. Kita bicara boleh ya, bukan dianjurkan. Tidak dianjurkan dia merawat suaminya bagi suami yang sudah taubat umpamanya. Kemudian yang keenam disebutkan para ulama, kejahatan suaminya dari sisi dia tidak beribadah kepada Allah. Suaminya gak sholat, suaminya pelaku sihir, perdukunan, suaminya suka main judi, apalagi berzina. Jadi selama suaminya ini melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dari Islam, kalau suaminya sudah kufur, maka nikahnya otomatis terlepas sendiri. Suaminya mamanya murtad, ya sudah, pernikahan itu sudah terlepas. Jadi si perempuan sudah bukan istrinya lagi. Tapi kalau masih melakukan dosa-dosa besar, si istri di sini hendaklah dia minta tolak, gugat cerai, kalau memang dia sudah tidak bisa memperbaiki suaminya. Dan para jamaah, urusan tolak ini urusan serius ya. Artinya main-mainnya bercerai sama dengan serius. Kalau seorang istri kirim WA kepada suaminya, kirim WA kepada istrinya, aku ceraikan engkau, jatuh cerai. Jatuh cerai. Kalau memang yang nulis suami. Apabila suami bergurau, aduhlah aku ceraikan engkau, jatuh itu cerai. Dan cerai ini ada yang dengan lafaz sorry, ada yang kiasan. Masya Allah, kayaknya waktunya udah habis jemaahnya. Iya, ada pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema kita. Baik, dan ini pertanyaannya sebelah satu pos. Bismillah. Kalau dari sampai Jakarta, pasti bisa jemaah. Yang pertama, satu-satunya saja. Nah. Yang pertama, Ustaz, kalau suami mau poligami, apa boleh istri mencerai suami? Nah. Ya Allah jemaah. Ini kalau dengarkan tadi, apakah poligami itu termasuk dari perkara-perkara yang tadi kita sampaikan? Tidak. Tapi ada satu perkara lagi jemaah, lupa aku baca. Jadi kalau sang istri ini benci sama suami, dia tidak bisa berkhidmat sama suami, jadi ada yang jijik sama suami, suaminya datang dia tidak mau melayani ini itu, maka ketika itu dia boleh minta cerai. Kemudian ketika ini yang kedelapan, ketika sang suami melarang istri untuk bertemu dengan keluarganya istri secara mutlak, gak boleh sama sekali, artinya memutuskan silaturahim sama keluarga istri, maka boleh. Kalau poligami tadi, sebenarnya poligami ini butuh kesabaran istri. Artinya ujian buat seorang istri suaminya poligami. Apakah boleh dia gugat cerai? Enggak boleh. Kecuali suaminya melakukan yang tadi, menzalimi dia, mencaci maki dia. Maka tatkala itu boleh gugat cerai. Tapi kalau enggak ada apa-apa, suaminya adil, suaminya bagus Ustaz, cuma ya kecemburuan aja sih, maka tidak boleh gugat cerai pada waktu itu. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua Ustaz. Hukumnya bagaimana kalau suami selalu merahasiakan pekerjaannya dan keuangannya yang dia lakukan? Gak ada masalah suami menyembunyikan pekerjaannya, asalkan si istri tahu kerjanya halal, cuma dia gak kepingin anak ikut campur tentang pekerjaannya.
Tapi kalau dia tahu kayaknya suami ana ini melakukan hal yang haram umpamanya, dilihat dari gelagatnya, umpamanya teman-temannya yang datang kok dilihat kayak preman-preman semua, kayaknya perampok suami ana umpamanya. Ketika itu perlu cari tahu. Tapi kalau enggak, ada tanda-tanda baik, cuma si suami enggak ingin istrinya tahu aja. Karena memang masalah keuangan ini istri enggak wajib tahu. Tapi istri wajib dapat nafkah sesuai dengan pemasukan suami. Ingat di bawah apa? Istri itu wajib dikasih nafkah sesuai dengan rezeki yang dimiliki. Kalau punya rezeki tiap bulan gajinya 10 juta, ya kasihlah. Istri berapa dikasih kalau 10 juta gajinya? Ibu-ibu berapa? Setengahnya? Semuanya? Ini kan makanya jangan kasih tahu sama istrinya. Karena kalau tahu ingin semuanya diambil. Jadi yang penting nafkahnya itu bukan sesuai kebutuhan. Ingat bapak-bapak, bukan sesuai kebutuhan istri, bukan sesuai kebutuhan rumah tangga. Tapi kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah suami itu memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Yang rezekinya disempitkan, bagaimana dia memberikan nafkah? Allah adil. Hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Sang istri pun harus nerima. Ketika suaminya miskin, suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, tidak menuntut lebih. Mas, kita ini kebutuhannya 3 juta. Masa cuma dikasih 2 juta setengah? Sang suami ngomong, gaji ana cuma 2.700.000. 200. Biasanya suami ini kalau fulusnya sedikit, cerita buka-bukaan sama istrinya. Tapi kalau sudah mulai banyak fulusnya, mulai disembunyikan biasanya. Tapi enggak harus tahu. So, istri itu yang penting dikasih sesuai dengan, bukan kebutuhan istri, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Insyaallah. Baik, 5 menit lagi kita jalan. Kalau kita mau puasanya begitu, apakah izinnya harus 3 kali atau cukup sekali saja? Gimana? Misalkan mau puasa sunahnya ya begitu kan 3 hari. Iya. Apakah izinnya cuma sekali saja atau besok izin lagi atau izin lagi 3 kali? Tergantung model izin. Kalau dia izin, mas saya mau puasa 3 hari, ya selesai. Izinnya sekali. Mas saya mau puasa besok. Ya berarti besok aja izinnya. Jadi tergantung bagaimana suami memberikan izin. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya selanjutnya, Ustaz, bolehkah istri marah jika suami mulai malas sholat? Sholat di akhir waktu karena lebih senang ngobrol dengan teman-temannya. Nah, boleh kita marah karena Allah. Jadi marahnya istri karena Allah boleh. Tapi dilihat, apakah marahnya dia menyelesaikan masalah? Dan bagaimana marah yang kira-kira menyelesaikan masalah? Artinya dia marah bukan di depan tamunya, dicari waktu tertentu. Mas, terus terang aku mohon maaf ya, aku cinta sama engkau, tapi aku lebih cinta sama Allah. Umpamanya dia ngomong, tolonglah dijaga mas. Jadi marahnya itu tetap dengan memohon gitu, bukan dengan nyuruh-nyuruh seperti atasan yang ada berantem. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bagaimana dikurang cerai karena kan di negara kita perceraian melalui KUA. Masa iddah atau hitungan waktu suami tidak bicara cerai? Iya, itu masalah kitab cerainya, buku cerainya. Urusan jatuh cerainya secara syariat, kapan suami mengatakan cerai kepada istrinya, maka jatuh cerai. Bukan nunggu buku itu keluar. Kadalah sang suami sudah menceraikan istrinya 3 tahun yang lalu. Bukunya baru keluar, bukan bukunya apa? Surat cerainya baru keluar tahun ini. Apakah setelah dapat itu dia baru iddah? Bukan. Dia sudah beriddah sejak perceraian itu dikatakan oleh suaminya. Jadi ini hanya untuk resminya. Seperti itu, barakallahu fikum. Dan bagaimana si istri bersikap apabila si suami terlalu marah terhadap istri? Soalnya, bagaimana? Ustaz, bagaimana sikap si istri? Bagaimana si istri bersikap apabila si suami terlalu marah terhadap istri? Masya Allah, kan enak dia, mau gimana lagi dia? Ini pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Seolah-olah suami tidak mau memikirkan problematika keluarga.
Jadi susah juga. Jadi kalau ada ya ini istri bagaimana bersikap ya, suaminya manut. Ini suami ini enggak mengurusin sudah. Apa saja iya, ini iya. Iya. Ya ya apa, Mas? Paling enggak dikasih arahan, Mas. Jadi si istri kalau dapat suami kayak gitu, posisikan suaminya sebagai pemimpin. Mas, ini antum yang bisa menyelesaikan. Ana enggak ikut-ikut. Jadi di seperti anak-anak, anak-anak itu ada yang sampai tua enggak bisa mandiri. Karena apa? Selalu disuapin sama. Tapi kalau dia disuruh enggak, ini duitnya silahkan belanja. Ibu kepengin lihat sebagai seorang tua ya, melihat anaknya bisa enggak anaknya ini belanja. Ada anak yang enggak bisa. Begitulah suami tadi. Jadi kalau suaminya memang tidak bisa apa-apa, jadi terlalu manut, ini maksudnya itu apa ya? Dari sopo-opo cuma, jadi tidak ngurusin gitu macam-macam. Maka mungkin istri perlu mendudukkan dia, memberikan satu PR-PR buat suaminya sehingga suaminya bisa kerja. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bila suami belum menjalankan syariat agama Islam yang hanya KTP aja? Allah. Apakah istri harus menjalankan? Ya kalau tadi mi harus, tadi ana sampaikan tidak harus, tapi memperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki ya ditinggal. Jangan sampai nanti yang jadi korban anak-anak. Anak-anaknya enggak sholat karena ngelihat bapaknya enggak sholat. Bapaknya mulai nyabu. Anaknya jadi nyabu gara-gara bapaknya. Sang ibu cuma berpikir, ya anak kalau cerai siapa yang ngasih makan anak nanti? Anak selama ini bergantung kepada suami. Jangan, Allah yang kasih rezeki nanti. Jadi seperti itu, barakallahu fikum. Ya terakhir, tolong Ustaz kasih hati untuk istri anak. Dia makin lama berpakaian, makin terlihat. Masya Allah. Maksudnya tidak jadi. Kadang di rumah seringkali lepas jilbab karena alasannya masih di dalam rumah. Padahal di dalam rumah itu masih terlihat dari luar. Tolong Ustaz tidak sehati. Mungkin kalau Ustaz tidak sehati dia mau dengar. Masya Allah. Jadi suaminya sudah angkat tangan. Iya, berkaitan dengan jilbab jamaah. Ini memang masih jadi masalah. Banyak yang berpikir jilbab itu seragam untuk keluar rumah. Jadi kalau mau ada acara baru pakai jilbab. Jadi di banyak di kampung itu banyak seperti itu. Banyak anda lihat perempuan-perempuan itu kadangkala habis mandi keluar dari kamar mandi pakai. Kamar mandinya di luar rumah. Ada kamar mandi bersama kadangkala. Itu keluar dari kamar mandi pakai, pakai anduk aja. Nanti kalau pengajian pakai jilbab. Dia berpikir ya menyesuaikan, enggak, jilbab ini kewajiban di mana ada orang-orang asing yang bisa melihat dia. Jadi bukan, kalau di dalam rumah enggak ada masalah enggak pakai jilbab, asalkan memang tidak terlihat dari luar, umpamanya hordennya ditutup, dalam kamar sama suami, jangan dalam kamar tetap pakai jilbab, katanya ustaz harus pakai jilbab, ya enggak lah kayak gitu. Jadi hendaklah perempuan tahu kalau jilbab ini kewajiban yang Allah wajibkan buat wanita-wanita muslimah, bukan seragam untuk pengajian, bukan seragam untuk kondangan, pernikahan, bukan. Mudah-mudahan kita bisa lebih dicintai Allah Jalla Jalalu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena waktunya memang ana harus melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Kita tutup, ingat ini akhir Jumat, manfaatkan waktu untuk berzikir, berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, menyampaikan hajat kita dan memperbaiki negeri kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.